Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang ekonomi syariah bagian yang pertama. Kita mulai dari pengertian, tujuan, sejarah, dan perkembangan ekonomi syariah. Apa itu ekonomi syariah? Ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap atau tidak dapat diubah. Ekonomi dalam Islam atau yang kita kenal dengan ekonomi syariah harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Bagaimana dengan definisi ekonomi syariah? Menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah atau pengertian ekonomi Islam yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang atau kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Khursyid Ahmad menyatakan bahwa ilmu ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Maka secara umum dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yaitu Al-Quran dan Hadis serta interpretasi dari wahyu tersebut yang disebut dengan ijtihad. Apa tujuan dari ekonomi syariah? Ekonomi Islam atau ekonomi syariah memiliki tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia serta membantu manusia mencapai ketenangan di dunia dan di akhirat. Bagaimana sejarah dan perkembangan ekonomi syariah? Perkembangan teori ekonomi Islam atau ekonomi syariah dimulai dari diturunkannya ayat tentang ekonomi dalam Al-Quran, seperti Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-275 dan 279 tentang jual beli dan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 tentang pembukuan transaksi. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1 tentang akad. Quran Surah Al-A'raf ayat 31 dan Quran Surah An-Nisa ayat 5 dan 10 tentang pengaturan penitipan dan penggunaan harta. Ayat-ayat ini menurut At-Tariqi menunjukkan bahwa Islam telah menetapkan pokok ekonomi sejak pensyariatan Islam. Jadi, Islam sudah menetapkan pokok ekonomi sejak pensyariatan Islam, yaitu di masa Rasulullah SAW dan dilanjutkan secara metodis oleh para penggantinya yaitu Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan pada masa-masa berikutnya hingga saat ini. Ya, demikian penjelasan tentang pengertian, tujuan, sejarah dan perkembangan ekonomi syariah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.